Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sejenak kami akan menyampaikan jadwal pelayanan untuk di sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Hari Selasa ada doa penyembahan di gereja masuk jam 7:30 malam. Pemimpin pujian Bapak Gea, renungan Bapak Gembala. Dan hari Kamis kita ada ibadah pertengahan minggu di gereja masuk jam 7:30 malam. Pemimpin pujian Saudari Murni, singer Saudari Hotma, Saudari Rianti, dan Saudari Devi. Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Huta Julu. Dan hari Jumat kita ada latihan musik di gereja masuk jam 7 malam. Di hari Sabtu ada doa puasa di gereja masuk jam 11 siang. Di hari Sabtu malamnya ada ibadah muda-mudi di gereja masuk jam 7:30 malam. Pemimpin pujian Saudari Helen, singer Saudari Devi, Saudari Mei, dan Saudari Yayen. Renungan Ibu Gembala. Hari Minggu ada ibadah raya yang pertama masuk jam 10 pagi. Pemimpin pujian Bapak Gea, singer Saudara Yoel, Saudara Dedi, Saudara Rahul, Saudari Yesi, dan Saudari Yayen. Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Sialoho. Di hari Minggu juga ada ibadah raya yang kedua masuk jam 5 sore. Pemimpin pujian Bapak Sialoho, singer Ibu Sialoho, Ibu Marbun Riko, Ibu Huta Julu, Saudari Murni, dan Saudari Rianti. Renungan Bapak Gembala dan doa syafaat Ibu Gembala. Dan untuk asar di Minggu pagi yaitu Ibu Tuti Panjaitan dan Ibu Siahan. Hari Minggu ada ibadah sekolah Minggu di gereja masuk jam 11 siang. Kami memberitahukan kepada jemaat lama maupun jemaat baru yang belum menyerahkan data diri untuk mengambil formulir yang telah disediakan. Demikianlah warta jemaat untuk di sepanjang minggu ini. Saya Monica Marbun. Dan saya Rina. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.